Sahabat netizen, selamat bergabung kembali dengan kami. Koresponden Prolink News mengabarkan, Presiden Jokowi terima peraih Golden Buzzer AGT 2023 Putri Aryani. Presiden Joko Widodo menerima Putri Aryani, penyanyi asal Indonesia yang meraih Golden Buzzer America's Got Talent AGT 2023 di Amerika Serikat. Tiba pada Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023 sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kedatangan Putri beserta kedua orang tuanya disambut langsung oleh Presiden Jokowi di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta. "Selamat datang di Istana," sapa Presiden sembari mempersilakan Putri dan keluarga untuk duduk bersama. Setelah itu, Putri memperlihatkan kepada Presiden Golden Buzzer yang didapatkan dari salah satu juri America's Got Talent, Simon Cowell. Putri menyampaikan bahwa ini merupakan kali pertama tombol tersebut diperlihatkan kepada Presiden. "Ini Golden Buzzer-nya, Putri liatin buat Bapak Presiden, pertama kali," kata Putri. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Putri tampak berbincang hangat mengenai proses kompetisi yang akan dilalui. Menurut Putri, dengan Golden Buzzer tersebut ia telah melewati beberapa tahapan dan akan langsung menuju babak live show. "Abis audisi itu kan masih ada beberapa tahap, kalau Golden Buzzer dia langsung ke tahap semifinal, live show," tambahnya. Putri juga menjelaskan kepada Presiden bahwa ia akan kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan kompetisi pada bulan Agustus mendatang. Presiden pun menyatakan dukungannya kepada Putri untuk dapat terus berjuang di sana. "Nanti kita gerakan untuk dukung Putri. Follower saya juga banyak, 53 juta kan lumayan," ucap Presiden. Selain berbincang-bincang, Putri juga berkesempatan untuk menyanyikan dua lagu dengan diiringi keyboard di hadapan Presiden. Kedua lagu yang dimainkan merupakan lagu ciptaan Putri sendiri yang berjudul Loneliness dan Permata Indah Dunia. "Putri bangga jadi orang Indonesia karena buat Putri Indonesia adalah permata indah dunia," ujar Putri. Jakarta, tanggal 14 Juni tahun 2023. Sumber, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Koresponden Aspari AR, Prolink News mengabarkan. Together in this land, promise we'll forever.